Sriwijaya FC dipastikan satu grup dengan Persib Bandung, PSM Makassar, dan PSMS Medan di Piala Presiden 2018. Pada Piala Presiden tahun ini, Sriwijaya FC membawa 27 pemainnya. Laskar Wong Kito juga mendaftarkan 6 pemain asingnya. Dengan komposisi pemain saat ini, Laskar Jakabaring tak mematok target. Turnamen ini dijadikan untuk menemukan komposisi Sriwijaya FC. Piala Presiden itu salah satu jenjang untuk kita nanti ke Liga yang lebih ini lagi. Jadi memang ini evaluasi juga, kita kan ada beberapa banyak pemain kita. Ya. Tidak seluruhnya bisa ikut dalam sekaligus dalam satu pertandingan. Artinya nanti dari hasil evaluasi itu baru nanti kita tetapkan siapa pemain-pemain yang kita ajak. Satu lagi pemain baru Sriwijaya FC bergabung, namun belum diumumkan resmi nama pemain tersebut, karena masih terikat kontrak dengan klub lainnya. Kemungkinan besar pemain baru ini Hamka Hamzah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.